Warga ti dua desa di Kabupaten Cianjur kudu naruh nalika mentasan walungan di Nasasak Gantung anuges geus ruksak parna. bisa anjog ka desa Sejena warga kudu lempang dina kawat besi sapanjang 50 meter anu manteng di luhureun walungan. Tah kawaski aktivitas warga kampung Ciputat, desa Salam Nunggal, kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Anu Saban Poena, Naroh Genyawa, Mentasan Walungan, Dinasasak Sasak Gantung 50 meter. Upama Muru Desa Sejena. Eta sasak gantung teh diwangun saprak tahun 80, Turki Wari K. Parna. Warga nu Guru Lewi Caringcing, Lantaran Ukur Ninca, Kana Kawat Besi, Anu Ditumbu-Tumbu, Manteng Diluhuren, Walungan, Cisokan, Bari Jangkung Na, Kana Ayah karena kilometer nah cek warga eta sesak gantung teh aksespangdeketna ke warga nunepungken dua Kecamatannyata Kecamatan Cibebarjeng Kecamatan Bojongpiccung Dina tahun semmena eta sesakte Mehmehan muungken korban jiwa warga nuker mentas fungsi tiguraw Hadena bisa ditulungan keeh Li tiitu eta sesakte manrupailswadaya warga jeng dibanuku desa dita lelawak tapi saprak sabarataun tahun katom pernaken eta sasak teh mimiti rusak lantaran kawat besi pananggeina tekuat nahan beng berat. Hmm. Akan tiap hari lewat jalan sini ya, Tiap hari saya di sini cari rumput. Takut hmm. hmm. nggak sih kan kalau lagi melintas? Nah, kalau sekarang mah takut itu. Dulu pernah ada yang jatuh juga kan? Kalau dulu tuh, tuh tahun berapa ada yang jatuh? Hmm. Kan selain warga biasa pelajar juga lewat sini nggak? Kan? jadi tiap hari warga semua pada lewat sini kan? Iya. Ini jalan alternatif. Ada, ada jalan lagi nggak? Ada. Jauh ya? Jauh. Mau sampai dua kilo lah. Dua kilo itu harus muter. Sejarah ini gitu, pihak desa di antara lawak saban tahun disengajukan ngajukan proposal pangwangunan saban ayah kegiatan musrembang jeng pemkap Cianjur. Tapi tepi kaki warita can ayah jawaban, pihak desa bisa nyawisken waragan pangwangunan eta sesak gantung lantaran anggaran dana desa kaitung letik. Cuman uh, untuk anggaran desa sendiri kan sekarang uh, apa uh, berebutan sama biaya COVID ya. Uh, kebetulan untuk desa Salam Nunga juga, untuk BAT tahun ini juga sampai ke uh, 40 sampai 40 persen sekitar 500 juta lebih. Jadi, uh, untuk uh, pembenahan jembatan gantung memang terkendala terus, kendala di salam dunga juga memang karena jalan desanya itu terlalu panjang, gitu ya. Desa kecil, cuman jalan desanya panjang sampai uh, punya uh, jalan desa itu 17 kilo. Jadi, kita berebutan sama uh, jalan desa. Heri Setiawan, Bandung TV.